jalan-jalan di malam menjelang tahun baru Imlek di Kota Glasgow. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar menambah semangat pengembara untuk membangun channel ini. Terima kasih. Menjelang tahun baru Imlek, biara maupun kelenteng menghiasi lampion yang begitu meriahnya, dan ada patung Shokugeki maupun dewa dengan kerajinan orang-orang bulan sebabnya. Bisa teman-teman lihat yang ada di video ini. Ikutin terus pengembara berkeliling melihat kemeriahan menjelang Imlek di Kota Bagansi Babi. Pengembara akan menyusuri dari jalan perniagaan sampai ke jalan perdagangan. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di seluruh Indonesia mendapatkan kebebasan merayakan tahun baru Imlek sejak tahun 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Impres nomor 14 tahun 1967. Gongsi Pacai sering kita dengar, atau barangkali teman-teman yang belum pernah dengar. Kata Gongsi Pacai berasal dari bahasa Mandarin yang artinya selamat dan semoga banyak rezeki.
lihat, ini adalah IP Plaza, merupakan gedung termegah yang dimiliki Raja Baut, pengusaha warga Indonesia keturunan Tionghoa. Barat akan melihat biara maupun kelenteng yang ada di jalan lain, termasuk biara maupun kelenteng yang ada di Jalan Pahlawan. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti Oom Barat. Pantengin terus channel Oom Barat untuk video-video selanjutnya. Selamat malam.